Hai guys, kembali lagi Chavoin Gang. Dan video kali ini akan berkomen tentang Piala Rusia tahun 2018 antara Jerman versus Swedia. Dan ini cuma versi game ya, kalian pasti sudah tahu nilainya. Dan aku cuma record biasa. Dan tapi semoga kalian video ini bakal menekan tombol subscribe, like, comment, and share the channel Chavoin Gang. Dan setiap negara memberikan lagu kebangsaan masing-masing. Dan pertandingan pun dimulai. Sekarang boleh dipegang oleh Timo. Langsung saja oper ke Tony. Iya langsung saja. Oh ternyata bola bisa diambil oleh John. Langsung saja maju John. Langsung apa yang terjadi? Ternyata dibiarkan saja bung bolanya. Langsung diselai di muda tim Jerman. Oke langsung saja oper ke Thomas. Dan sekarang iya langsung saja hampir saja ditahan oleh Sam. Tapi sayangnya bolanya diambil oleh Oscar. Iya langsung saja sekarang boleh dioper ke Martin. Langsung saja oper ke Albin, iya langsung aja maju. Ternyata langsung ya hampir saja dihalang oleh Thomas. Ternyata iya langsung ya hampir tidak ada yang mau menghalangnya. Dan apa yang terjadi? Langsungnya maju dan shot. Ternyata shotnya gagal bung. Shot dari tim Swedia gagal. Dan sekarang boleh bergerak oleh Semi. Langsung saja maju ya. Dan sekarang boleh oleh Timo. Iya. Langsung saja, oh hampir saja bung bola diambil oleh Albi. Langsung saja maju bung Ludwig. Langsung John langsung aja dioper ya. Dan sekarang langsung aja oper ke Markus. Sepertinya akan maju ke area penalti. Dan apa yang terjadi? Sepertinya tidak ada menghalang. Langsung aja oper jauh. Tapi sayangnya bolanya keluar. Dikeluarkan oleh Joshua. Dan corner kick. Dan langsung saja. Dan apa yang terjadi? Ternyata Jonas. Oh ternyata dia berhenti. Dan sayang baru saja shot Swedia. Tapi sayangnya bolanya tidak masuk. Dan sekarang boleh pegang oleh match. Tapi hampir saja diambil oleh tim Swedia. Dan apa yang terjadi? Langsung saja oper ke Jeremy. Ya hampir. Dan bolanya diambil oleh tim Swedia. Dan sekarang boleh berada di Markus. Markus langsung saja oper ke John. Dan langsung saja maju. Ya karena penalti. Langsung saja shot. Tapi sayangnya bolanya tidak masuk lagi. Dan sepertinya tim Swedia ini kalau menyerang ini sangatlah sulit ya. Dan sekarang boleh bergerak oleh Jeremy. Ya langsung saja maju. Ya langsung saja maju. Oke. Sekarang boleh bergerak oleh Markus. Sepertinya dia akan masuk ke area penalti. Langsung saja shot. Tapi sayangnya bolanya tidak masuk lagi. Dan sekarang boleh bergerak oleh Markus. Oke ini ada replaynya. Dan langsung saja oper bung. Sekarang bola ada di Jeremy. Ya langsung saja maju. Oh apa yang terjadi? Markus. Langsung saja sodai. Go. Gol pertama bung dari Swedia di babak pertama mencetak angka dari tendangan Markus Bing. Wow tendangannya fantastik. Menendang di luar area penalti ya. Dan sekarang bola berada di pegangan Swedia. Dan sekarang Tony langsung saja oper ke Timo. Oke, langsung saja. Oke, Andres. Oke, sekarang boleh dipegang oleh Amin. Ternyata hampir saja dihalang oleh tim Swedia. Dan sekarang bola dipegang oleh Semi langsung saja masuk area penalti dan shot. Tapi sayangnya bolanya tidak masuk. Dan ini replaynya dari tendangan Semi yang ya tadi yang sangat fantastis, tapi tendangannya tidak masuk. Dan sekarang boleh bergerak oleh Andre, langsung saja oper ke Martin. Langsung apa yang terjadi? Hampir saja dia sliding oleh Amin, yaitu tim dari Jerman. Dan sepertinya Sam dibiarkan. Dan sekarang bola berada di pegangan tim Swedia. Dan langsung saja oper ke Albi, tapi sayangnya bola diambil oleh tim Jerman. Dan sekarang boleh bergerak di pegangan Amin. Langsung saja masuk ke area penalti, tapi ternyata dia tidak masuk. Tapi sayangnya barusan shot, tapi sayangnya bolanya tidak masuk. Padahal itu tadi itu bisa, tapi arahnya tuh terlalu bengkok ya. Dan sekarang boleh pegang oleh Andreas. Langsung saja oper ke Ludwig. Oke langsung saja Timo sliding. Dan langsung saja aman. Oke langsung saja shot. Tapi sayangnya bolanya tidak masuk. Oke ini adalah replaynya. Dimana tendangnya itu nendang di luar area penalti. Tapi sayangnya bolanya tidak masuk. Oke sekarang dan babak pertama pun selesai di mana Swedia unggul, di mana dia mendapatkan angka pertama di babak pertama. Dan sepertinya Jerman ini akan mengalami kegagalan dalam pertandingan ini karena tim Swedia lebih unggul daripada tim Jerman. Dan babak kedua pun dimulai dan sekarang boleh
di oleh tim Swedia dan sekarang boleh dipegang oleh Tony, tapi sayangnya pelanggaran dan sekarang boleh dipegang oleh Ludwig. Oke, langsung saja masuk area penalti, ternyata tidak bisa dan langsung saja dihalang tim Jerman dan sekarang bola akan dipegang oleh Thomas, hampir saja diambil tapi ternyata sudah diambil bung oleh tim Swedia dan sekarang boleh dipegang oleh Markus hampir saja bung bolanya langsung diambil bung dan barusan mau diumpan jauh tapi ternyata gagal dan langsung saja oper bung ya, ternyata tidak, itu tadi adalah shot dari tim Swedia, ternyata gagal dan sekarang boleh dipegang oleh Thomas, langsung saja oper bung. Oh, tadi bukan Thomas ya. Dia langsung saja masuk ke area penalti dan langsung saja. Tapi sayangnya bolanya diambil oleh tim Swedia, yaitu kiper dari Swedia. Dan sekarang boleh dipegang oleh Tony. Ya Tony langsung masuk area penalti, tapi ternyata bolanya diambil oleh tim Swedia. Langsung saja open jauh pun dari tim Swedia. Dan sekarang bola di tim ya langsung saja maju. Oke. Langsung masuk ke area penalti, langsung aja shot. Dan apa yang terjadi? Langsung aja shot. Dan shot keduanya berhasil mencetak angka 1, di mana sekarang skor seimbang dengan angka 1-1. Di mana mendapatkan angka dari Amin. Oke, ini adalah shotnya. Shot yang pertama gagal dan shot keduanya berhasil. Dan sekarang berpegang oleh tim Swedia, langsung aja over ke Markus, tapi saya boleh diambil Mesu. Oke, langsung saja over ke tim, langsung masuk ke area penalti, langsung saja sodan go bagi tim Jerman mendapatkan gol 2 kali berturut-turut di waktu yang sangat cepat, dan ini memang gol yang sangatlah bagus. Dan sekarang ini adalah replay dari gol dari Timo ya. Oke, pergantian pemain dari Swedia, langsung saja sliding bung Timo langsung saja over ke belakang karena sepertinya dia takut jika dia maju dia pasti akan bolanya langsung diambil. Dan langsung saja over ke belakang, iya langsung Tony langsung masuk area penalti, langsung sodan, ternyata bolanya tidak masuk di mana tendangannya terlalu tinggi pada tadi titik fokusnya sangatlah tepat. Oke, langsung saja tendangan jauh dari kiper Swedia yang langsung saja over bung. Sekarang bola berada di tim Jerman dan sayangnya bola diambil oleh tim Swedia dan hampir saja bung langsung saja Amin mengambil bola dan Ludwig. Oke, langsung saja over ke Alvin, ternyata gagal. Sekarang bola dipegang oleh Mesu dan Thomas. Apa yang terjadi? Ternyata jalan dua pemain ternyata berhasil melewatinya. Dan sekarang Timo, apa yang terjadi? Langsung saja shot, tapi sayangnya bolanya tidak masuk. Dan ini adalah replaynya. Oke, barusan itu adalah replaynya. Dan sekarang bola dipegang oleh Ludwig. Oke, langsung saja over ke Albin, tapi sayang bola diambil oleh tim Jerman. Dan langsung saja hampir saja diambil oleh Thomas, tapi langsung saja diambil oleh Thomas dari tim Swedia, dari tim Jerman. Dan sekarang bola over dan sekarang bola dipegang oleh Timo. Timo masuk area penalti, ternyata gagal. Dan langsung saja masuk dan langsung saja shot, tapi sayangnya bolanya tidak masuk lagi di mana tendangannya terlalu ke atas ya. Oke, sekarang bola berada di Robin, yaitu kiper dari Swedia, dan langsung saja over ke tim Swedia. Dan sepertinya Ludwig langsung saja hampir di over, tapi sayangnya bola diambil Timo, tapi diambil lagi. Dan sekarang bola ada di pegangan Andreas, langsung saja sliding bung Timo. Oke, Timo sepertinya akan masuk area penalti. Apa yang terjadi? Langsung maju, tapi sayangnya bolanya langsung ditahan oleh kiper dari Swedia. Dan babak kedua pun berakhir dengan akhir skor 2-1. Oke, sampai di sini dulu video Fine Can. Dan jangan lupa like, share, comment, subscribe di channel Fine Can. Oke, thank you.